personalia. Untuk memberi rasa aman bagi pemudik jelang Hari Raya Idul Fitri, Kapolres Karimun dan jajarannya melakukan kegiatan video conference. Video conference digelar secara serentak oleh seluruh Polres Indonesia. Kapolres Karimun AKBP Hengki Pramudia, seusai melaksanakan kegiatan video conference, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut serentak dilaksanakan secara langsung untuk kesiapan operasi ketupat di seluruh wilayah Indonesia. Dari hasil video conference, Kapolres Karimun mendapat arahan dari Kapolri, dari Panglima, dari beberapa menteri, serta kepala atau dirut BUMN tentang kesiapan pengamanan Hari Raya Idul Fitri atau operasi ketupat. Rapat tadi yang pertama adalah kita melaksanakan video conference, arahan dari Pak Kapolri, dari Pak Panglima, dari beberapa menteri, serta kepala atau dirut dari BUMN ya, tentang kesiapan pengamanan Hari Raya Idul Fitri atau operasi ketupat. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa tadi kita juga dihadiri oleh dari beberapa instansi terkait. Kita sudah paparkan rencana kegiatan mulai dari besok. Besok kita sudah melaksanakan gelar pasukan dalam rangka operasi ketupat 2018. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.